Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa qila dan dikatakan inna tasnifahu sesungguhnya ya karangan Imam Nawawi balago sampai fi kulli yaumin pada setiap hari karo sata ini fa aksara sampai dua buku atau lebih sehari dua buku masyaallah bagaimana nulisnya tuh Bagaimana nulisnya kalau sehari dua buku? Masya Allah. Berarti beliau wali min Aulia Illa kenapa? Khariqul adat. Adatnya kita nggak bisa segitu. Bisa nggak kalau kita nulis sehari dua buku? Nggak bisa. Beliau bisa. Itu namanya khariqul adat. Wa kana la'uqashf wa karamatun kasilatun dan ada bagi beliau mempunyai kasab dan karoma yang banyak. Jadi beliau seorang yang kasab punya karoma. Wa min dan di antara karomahnya adalah masaula apa yang mudah bagi beliau minat tasanifi fi zamanil yasiri daripada karangan-karangan di masa yang sebentar. Jadi bikin kitab dalam jumlah yang banyak dalam masa yang sebentar. Ini karoma. Yang enggak semua didapat oleh orang. Itu namanya khurikul adat. Orang biasa sebentar waktu bisa enggak bikin banyak kitab. Enggak bisa. Beliau bisa. Ini namanya khurikul adat. Berarti apa beliau? Wali min Aulia Indah. Berarti beliau wali. Imam Nawawi. Jadi orang kalau bisa bikin kitab itu enggak sembarangan orang. Ulama bisa bikin kitab tuh, masya Allah. Orang pilihan Allah, jangan kita ragukan keilmuannya, karena beliau dipilih oleh Allah untuk bisa bikin diizinkan oleh Allah. Karena apalagi di tengah-tengah, kerepotannya, kesibukannya, ngajarnya banyak. Muridnya banyak tapi bisa bikin kitab ini luar biasa sibuk banget tapi bisa bikin kitab kalau bukan pertolongan Allah nggak bisa itu pertolongan Allah jadi jangan kita suka menyepelekan orang punya kitab kita sepelein jangan hargain subhanallah luar biasa dipilih sama Allah untuk bisa bikin kita. Fa innahu wazza wazza umruu ala tasanifi. Ya. Maka sesungguhnya beliau telah membagi-bagi umurnya atas ya karangan-karangannya. Jadi beliau buat karangan. Faujida <tik> maka didapati annahu bahwasanya beliau laukana yansahu fakot lama kafa azali kalau umur umur jikalau ada ia menghapus akan karangan itu saja niscaya umurnya enggak cukup ya niscaya umurnya itu enggak cukup saking apa saking banyak karangannya fadlan an kauni yusannifuha lebih-lebih ya, Lebih -lebih, ya. Apalagi, apalagi daripada keadaannya ia yang menulis akan dia. Fadlan apalagi amma kana yadum yadumu ila min anwa'il ibadati wa ghairiha. Dari sesuatu yang dia kumpulkan akan dia kepadanya dari macam-macam ibadah dan lainnya. Apalagi Wa kana la yaqulu fil yawmi wa laylati siwa aqlatin wa idatin dan adalah beliau enggak makan sehari semalam 24 jam selain satu kali makan, jadi makannya cuma sekali. Kalau kita ya, satu hari berkali-kali. Akbar. <laughs> bagaimana enggak menjadi istimewa beliau, pantas istimewa. Wala yasrabu ila surbatan wa ilatan Dan beliau tidak minum kecuali satu kali minum Wa kana amiran bil ma'rufi na'iyan anil munkari Dan adalah beliau memerintahkan kebaikan dan mencegah daripada kemunkaran Muwaji'an lil muluki wal jababirati bil inkari Beliau menghadap kepada para raja Dan penguasa Ya penguasa diktator ya, dengan mengingkari. Jadi berani. Kenapa? Karena nggak nerima duit. Jadi kalau berdakwah nerima duit dari pemerintah yang nggak bisa. Dikasih duit satu triliun setengah, ya udah giginya ompong. Tadinya bertaring, ya ompong. Copot, taringnya copot. Tadinya ada taringnya, Dibagi duit satu triliun setengah, <laughs> copotnya, <nih. laughs> macan kau tadi copot, cakep gak jelek. Jadi, kalau berdakwah, ya, ya, pengen dakwain pemerintah, pengen nuntun pemerintah, jangan terima duitnya, kecuali ada kecuali dia sudah sampai kepada pemahaman bahwasannya yang beri itu adalah Allah. Mampu nggak ke situ? Yang beri itu adalah Allah. Kalau dia sudah sampai pemahaman itu silakan. Tapi kalau belum sampai jangan. Tapi bukan ngomong doang. Kadang kita ngomong doang. Hmm. la ta'khudhuhu fil la'i laumatul la'imin. Beliau itu tidak suka mencela. Beliau itu tidak suka mencela karena Allah. Ya, yeah, fillah. Beliau itu enggak suka mencela karena Allah. Jadi kita jangan suka mencela. Biar orang kita biar dicela enggak silakan. Nah, mudah-mudahan sih jangan dicela gitu ya. Asal kita jangan suka mencela minimal itu. Dan maafin aja, itulah namanya ujian hidup. Wa idza ajaza 'anil muwajjaati katab ar-rasa'il wa tawai wa yatawassalu ila iblaghiha. Dan apabila beliau lemah daripada muwajjaah, maka beliau menulis risalah. Dan beliau bertawasul kepada menyampaikannya. Waktu dan beliau wafat radhiallahu anhu fi sulu fi sulu sil akhir min lainatil arbi'ai pada sepertiga akhir daripada malam Rabu. Sepertiga akhir. Robi'aa ashara min rojab pada tanggal ya, 14 rojab. Ya. Sekarang kan bulan rojab ni. Jadi tanggal 14 bulan Recep beliau wafat. Sanata ya, wafat beliau. Ya, tadi dikatakan apa? Fi akhir, ya. Sepertiga akhir. Berarti ya, jam 2 ke bawah gitu ya. Sebelum isya, sebelum subuh. Sebelum subuhnya setelah isya, Cuma adanya di sepertiga akhir. kayak Nabi kan begitu juga Nabi meninggalnya di akhir dini hari yang sebelum subuh. Eh oh bukan bukan meninggalnya lahirnya Nabi. Nabi lahirnya sebelum subuh. Nabi lahirnya sebelum subuh. Dini hari. Sanata sanata sitin wa sabaina wa sitimiatin. Pada tahun ya 170. Pada tahun ya 600 ya. Sanata sitin wa wa Sitimiatin pada tahun 676 meninggal. Rahimahullahu Taala wa nafa'anabihi. Semoga Allah Taala memberikan rahmat beliau dan semoga Allah memberikan kemanfaatan kepada kita dengan sebab beliau. Wa amadana bimadadihi. Amin. Dan semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita dengan sebab pertolongannya. Amin. والله أعلم من الصواب